It's your space. Makan lagi. Maayu Janet. Habis ini kemana? Aku mau ke Kuala Lumpur. Itu apa? Salad. Salad saya. Ini cakep banget. Hongkong, orang Hongkong cakep-cakep. Udah di airport saya. Udah di lounge. Kita makan spring roll ya guys. Seger banget baju putih. Ini baju dibeliin sama Mama Ayu. Ala-ala flat, ala-ala cewek-cewek Korea gak sih? Take care, thank you. Ini cowok-cowok banget sih. Kencing bawah lepas aja. Cuma satu kencing kita doang. Lucu juga ya. Terlepas semuanya. Lepas semuanya jelek ya. Jadiin satu lagi. Jadiin satu lagi. Sapa aja langsung cowoknya. Ini di lunch ayam, kita harus apa? Harus klasik. Mayu mau naik air mayu. Monica juga belum balas aku. Sebenarnya nggak cakep-cakep banget sih. Ini kita buka segalanya. Cowoknya. Tuh guys. Yang lagi kasih yang pakai jaket biru. Sebenarnya cakep, cuman ya gimana? Cakep tapi biasa aja gitu, nggak kayak yang wow. Lo di mana? Masih di airport sayang. Ke Kuala Lumpur. Wah. Kapan ke Surabaya? Aku nggak begitu suka Surabaya, panas. Panas terus koko-kokonya pelit ya. Emang Hongkongnya udah lama. Mudahan ya, mudahan. Bandung kak, aku nanti ke Bandungnya April atau Mei aja lah ya, libur panjang gitu. 2 minggu langsung ke Indonesia gitu. Deketin cowoknya pura-pura mau selfie. Enggak segitunya juga ya. Jogja dong kak. Lucu banget. Makan pisang ya.
makan pisang aja sih kokot. Jahenya pedes. Kalau banding jongkoknya nanti. Cowok-cowok makan pisang. Di sini dia ada duit, soalnya dia ke bisnis class juga. Manja loh warnanya. Ini dibeliin sama Maayu Janet, Pinky Manja. Pramugari dari mana? Dari Chongqing Chong Airline. Chong Airline. Cakep banget warnanya. I miss Hong Kong already deh. Ih, cowok itu juga cakep nih. Banyak kali cowok cakep. Cocok jadi pramugari. Ladies and gentlemen, welcome to Chongqing Chong Airline. In a short while, we will begin boarding shortly. We are going to Bandung from Hong Kong. The flight time is going to be 6 hours and 30 minutes. Please have a seat, fasten your seatbelt, and enjoy the flight. We will begin complimentary drinks and snacks shortly. Thank you for choosing Chongqing Chong Airline. Ting. Gitu. Baju dalamnya harus V-neck biar kelihatan boobs hot ini. Aku nggak mau jadi flight attendant itu karena nggak bisa itu guys, nggak bisa milih penerbangannya. Dan gak bebas, gak kayak kulit koper. Kalau kulit koper sama customer service bebas itunya apa, schedule-nya. And you have Coco, I am your flight attendant. Dari Chongqing Chong Airlines. Tetapnya kenapa? Gongxi Fa Cai sayang. Kakak keningnya disulam. Kening? Kok kening? Ini alis maksudnya. Kok kening disulam? Enggak lah. Kekenyangan ya? Jam 2, aku boarding time jam 2.50. Gate close before departure time. Departure time-nya sih jam 3 on time. Departure time-nya jam 2. Boarding time-nya jam 2.50, sekarang jam 2. So I'm really early. Bisa udah kayak pramugari ya. Thank you so much. Ladies and gentlemen, due to turbulence, please fasten your seatbelt. We will continue our service after the turbulent passes. Thank you. Sorry about the inconvenience.
jepitan kupu-kupu nggak dipakai lagi. Gimana? Hilang kayaknya jepitan kupu-kupunya. Jadi nggak ada pram, adalah pramugari. Pramugari itu adalah, ih, jatuh-jatuh deh. Ya, thank you so much. Ini berapa Hong Kong dollar sih? Ya Allah, cuma 4 dolar doang. 4 dolar doang bisa dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Malu ngasih tipnya pun. Aku tadi baru tukar ke ringgit ya guys. 300 ringgit. Kita coba bisa survive nggak 300 ringgit 2 hari, 3 hari ya. Buat jajan di sana em. Buat makan durian. Memakan durian, memakan Indian food. Ya, kari-kari. Clay pot enak di sana. Apa ini? Kuenya. Kiamhi sayang. Mak Ulan di Paris sudah nyoblos, oke. 300 ringgit berapa rupiah? Aduh, aku enggak tahu. Tadi hampir 600, sejuta lebih lah. 1.200.000. Sejuta lebih ya. Nasi lemak sama nasi Hainan Chen Meng. Iya, aku kangen banget sama lakiku, mantan suamiku. Dia so sweet banget soalnya orangnya. Nyesel gak sih? Nyesel sih enggak, cuman kayak yang kangen aja. Jadi kalau orang hidup di Bukit Bintang, betul di Bukit Bintang. Dia lagi di mana, Che? Kayaknya lagi di Cina deh. Cobain Che datang ke rumahnya, silaturahmi aja gongsi pacai. Ditabok mamahnya kali. Kakak adeknya juga galak-galak, say. Dia itu ada tiga cici, tiga adik. Semuanya perempuan, dia pas di tengah. Jadi dia 7 bersaudara, 3 cici, 3 adik, semuanya perempuan. Mantap suami kakak tinggal di mana? Setahu aku masih di Amerika, tapi kan ini lagi Chinese New Year, kemungkinan dia ke Malaysia. Udah gak komunikasi lagi, enggak? Makanya kangennya itu gara-gara gak komunikasi ya. Kalau komunikasi sih, ya it's okay. Kulineran di kampung baru, Ce, banyak orang kita. Aku kalau di Malaysia mending makanan Malaysian, ya, kayak nasi lemak, apa, kari mie, laksa, ya. Nanti kalau di Indonesia baru makan Indo, nasi kandar Malaysia, gitu loh. Kue apa, coconut, kayak enak. Maaf dulu di nikahi resmi. Nikah resmi. Cerai pun resmi. Harta gono gini pun resmi. Betul lah. Kenyang kali. Makeup dikit kali ya. Ya gak sih? Aku gak pakai makeup guys ini. Ala-ala flawless, tapi nanti ketemu yang lucu-lucu ya gimana ya, kita make up-an dikit yuk ke rumah Upin Ipin. Enggak, yang benar aja, rugi dong. Kok rugi? Keluarganya dong, kok gara-gara lu menang kata gonogi. Iya. Enggak mungkin gua kesana apa silaturahmi. Berapa miliar aku dapat dari dia, nangis lah. Nanti kalau kesana diminta lagi uangnya, minta suruh balikin, nangislah aku. Di Bukit Bintang banyak cowok-cowok cakep yang lain, iya banyak.